Pertandingan ini syukur sih bisa selesai pertandingannya dengan tanpa cedera ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ini terus kan bedanya sih kalah cepet sih, jadi kayak balikan bolanya tanggung semua, jadi maksudnya dapetnya bolanya enak, jadi gampang buat nanti tim saya gitu sama kebanyakan sendiri sih. Itu karena apa? Apa ya, mungkin dari awal kan ada tekanan pressure dikit sih, ya gak terlalu mikir ke situ, cuma fokus main yang masih yang terbaik gitu. Jadi itu dapet lah. Pelajaran apa kamu bisa dapat dari kalau abis rally gitu bahasa tubuhnya sih kayak nggak sembarangan loh, jadi kayak kelihatan nggak capek gitu. Sebenarnya ini simpan juga, cuman ya itu dia nggak nunjukin gitu. Kalau saya kali mungkin ada nunjukin beberapa pas rally panjang itu kayak badan kayak goyang gitu, jadi kayak makin pede sananya. Saya juga ya awal-awal juga ada pede sih, cuman ya gara-gara itu putar-putar itu ya, jadi buat saya down dianya makin pede sih. Puas nggak sih jadi semifinal? Akhirnya sih masih bisa lagi, cuman dapatnya semifinal ya super. Next ya berarti? Itu turnamen apa? Uji sih. Tandingan di Tangerang, Tangerang daerah ya. Untuk WJC sih kamu sampai ngeliat performa kamu optimis gak dipanggil lagi? Seharusnya sih panggil lagi, cuman belum tahu deh. Tunggu kabarnya aja sih. Ada pemanggilan atau enggak untuk WJC? Berharap untuk dipanggil. Ya berharap sih bisa main untuk main WJC. Individu lagi? Mau individu beribu sama aja. Yang penting main di WJC. Bisa nyoba main di WJC. Tadi pressure-nya kenapa tadi kalau boleh tahu? Pressure-nya tadi kan tempat ngerasain pressure itu kenapa? Pas poin-poin ketinggalan sih mas. Pas mulai interval kan mulai jauh lah, itu mulai ada pressure sedikit tekanan dikit. Kayak tegangnya gitu mulai dapat lagi. Soalnya kemarin-kemarin kayak mepet-mepet terus poinnya tuh. Sempat ketinggalan tapi masih bisa balik. Nah itu ada pressure juga. Cuman enggak, hari ini sih enggak sebesar yang kemarin. Cuman ya ada sih pressure yang mengganggu. Sama kali beberapa kali dapat bola ke belakang terus membalikinnya kurang gitu, terus iya, menang mati di situ. Iya, baik mati ya di situ saya. Iya. Tapi menang angin, coba pula nih. Enggak sekencang yang pas kedua, cuman ya kadang bola itu muter di lo. Cuman enggak ya, bisa jadi buat alasan juga sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.